Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang diberikan kepada kami saat ini untuk memberikan testimoni setelah mengikuti training selama 12 hari di camp Solawat, khususnya di grup camp 88 camp Muslimah, camp Solawat Muslimah ya. Itu izinkan saya untuk memberikan sedikit hasil dari yang sudah saya dapatkan dari camp ini. Alhamdulillah, setelah mengikuti, mendengarkan materi-materi yang diberikan, nasihat-nasihat, kemudian juga link-link yang diberikan ya, di link apa namanya, di YouTube, terus di aplikasi Camp Solawat itu, terus saya coba untuk praktekkan, amalkan. Alhamdulillah, sampai hari ke-12 ini saya bisa mendapatkan membaca solawat itu sebanyak 20.000. Alhamdulillah, itu sudah suatu anugerah yang cukup besar bagi saya yang awam ini. Karena jujur sebelum masuk ke camp solawat, sebelum bergabung dengan camp solawat, itu solawat saya itu tidak sebanyak ini, dan juga tidak setiap hari. Jadi ya biasa ya, cara orang awam ya saya gitu. Masih awam tuh, saya tuh belum memahami betul-betul bagaimana solawat ini. Terus sudah itu manajemennya atau apa ya, saya nggak ada terbayang atau terfikirkan, itu nggak ada, belum ada sebelumnya kayak gitu. Jadi saya ya cuma solawat gitu, ikut grup solawat ya semampu saya, bisanya ya cuma sampai 1.000 saya setor itu maksimal, sebanyak-banyaknya yang saya baca ya 1.000 itu. Jadi itu pun nggak setiap hari gitu loh, jadi sesuai dengan kondisi. Kalau lagi santai, banyak waktunya yang luang, nah bisa baca solawat, atau lagi pas perjalanan bisa banyak perjalanan. Tapi kalau sudah kembali ke rutinitas biasa, misalnya apa ya, di rumah, terus apa aktivitas di luar, sudah akhirnya lupa. Terus nanti pas sudah sore, iya belum solawat, kayak gitu kan. Nah, itu kayak gitu dulu, itu kebanyakan seperti itu. Nah terus sampai akhirnya saya tuh ketemu sama apa namanya, di grup itu yang setoran sampai 5.000 lebih, 7.500, 10.000, 20.000. Itu sampai baru terpikir gitu loh saya tuh, kok bisa ya mereka sampai segitu tuh, gimana tuh? Saya tanya, gimana ya baca selawat sebanyak-banyak? Ya baca aja gitu loh. Jawabannya gitu, baca aja selawat banyak-banyak. Jadi saya dulu tuh pakai tasbihnya, tasbih ini loh, tasbih kayu, tasbih kalung gitu ya. Nah itu, banyak gitu. Nanti itu ulang lagi, lupa lagi. Jadi saya dari situ, tapi saya bawa terus gitu tasbih itu, untuk mengingatkan supaya, untuk selawat gitu loh. Tapi ya itu tadi, karena gak ada nominalnya, berapa ini. Jadi sering balik lagi ke asal, lupa. Jadi akhirnya ya bawa-bawa gitu aja tasbih itu. Kadang banyakan lupanya gitu loh. Maksudnya itu kadang enggak, ya, kurang greget, kurang semangat gitu. Itu yang saya rasakan dulu gitu loh. Nah, terus karena keinginan pengen banyak solawat, ya Allah tunjukkan ya Allah. Sampai pada titik saya itu mengalami kekacauan. Ya, kekacauan di hati. Jadi istilahnya tuh karena ya kita mengikuti majelis-majelis itu kan, yang nasihat-nasihat tausiah-tausiah yang diberikan itu, sampai saya tuh sampai pada titik saya tuh kacau. Ya Allah, sholat saya ini benar apa enggak, diterima atau tidak? Terus sudah itu puasa saya ini diterima atau enggak? Soalnya saya ini kan
bagaimana ya, istilahnya bukan orang pondok, maksudnya bukan lulusan pondok pesantren. Jadi saya ini kan hijrahnya baru gitu loh. Jadi saya mungkin secara ilmunya tuh nggak ada, maksudnya tuh oh ya namanya apa ya, istilahnya tuh benar-benar awam gitu loh. Jadi istilahnya bingung kayak gitu loh. Terus ya Allah, kalau saya mengulang lagi dari awal ini, waktunya sudah kepepet, kadangan terus ini sudah pokoknya gimana lah, kekacauan yang sangat banget gitu loh, di hati itu ya jiwa. Nah, sampai akhirnya tuh saya ketemu status teman, ada tulisannya Habib Umar bin Hafiz, apa ya kalau nggak salah tuh, jika kamu bingung maksudnya untuk memulai dari mana memperbaiki amal ibadahmu itu, mulailah dengan membaca salawat. Mulailah dengan salawat. Nah, terus saya tuh ya, mulai dari situ, mulai saya niatkan saya ingin banyak membaca salawat ya Allah. Tapi pas begitu prakteknya gitu susah, tetap susah. Salawat tuh kayak mana ya, jarang-jarang gitu loh. Terus sudah itu pas ingat baru salawat, pas ingat salawat kayak gitu. Jadi nggak ada terpikir untuk bagaimana manajemen apa, bagaimana kita punya target, nggak ada, belum ada terpikir dulu itu. Nah, akhirnya apa namanya? Jadi saya minta sama Allah tuh bagaimana caranya ya Allah, terus apa gitu. Selalu minta sama Allah gitu. Nah, terus alhamdulillah, terus akhirnya ketemu ada tulisan kem solawat. Nah, pikiran saya kem solawat ini kan berarti tempat orang latihan kan. Cuma saya nggak punya linknya, nggak punya apa, nggak punya teman yang bisa ditanyain gitu loh. Setiap tanya orang, padahal nggak tahu kem solawat itu apa, padahal nggak tahu. Ya sudahlah, saya pikir ya nantilah, mungkin sepatas ini dulu saya gitu kan. Tapi ya udah jalannya aja dulu. Kacau-kacau itu masih kayak gitu loh. Nah, terus akhirnya saya apa ya istilahnya tuh tahu kekacauan di hati itu semakin besar, semakin besar. Nah, terus akhirnya galau kayak gitu. Galau memikirkan amal ibadah bekal gitu loh. Bekal kita yang nanti mau dibawa ini ya Allah, enggak ada gitu loh, enggak ada. Bingung kayak gitu. Bingung banget pada kondisi yang itu. Terus ngelihatlah status teman ya tentang grup apa, ada training di camp solawat kayak gitu. Terus akhirnya saya ikut gabung. Pertama gabung itu salah klik gitu. Klik itu klik yang umum. Kan ada kok ada laki-laki ya, terus apa campur kayak gitu kan. Nah, saya ini kan yang gimana gitu kan. Maksudnya agak kurang pas kalau misalnya serius, akhirnya oh pas baca lagi ada yang khusus ahwatnya kayak gitu, khusus muslimannya, baru saya pindah lagi kan keluar di grup yang itu masuk grup yang ini kayak gitu dulu waktu pertama kali. Sampailah akhirnya saya ikuti ini. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur sekali. Baru tahu saya ada ternyata ada target, ada istilahnya kita pakai tasbih digital, terus sudah gitu bagaimana kita istiqomah, bagaimana setan itu berusaha untuk kita tuh tidak solawat. Itu baru tahu saya itu. Pantesan kemarin-kemarin dulu tuh kok ya berat gitu loh solawat. Solawat tuh berat, maksudnya tuh kadang banyak dilupakannya gitu loh. Kita jadi lupa, dilalaikannya gitu kan. Terus sudah itu kadang nggak terlalu yakin, nggak yakin dengan solawat atau gimana. Pernah ada tuh pikiran-pikiran gitu. Nah, itu rupanya kerja setan kayak gitu ya. Maksudnya tuh memang nggak benar-benar setan tuh nggak suka gitu loh. Jadi begitu kita tahu ilmunya, mempelajari ilmunya begini di camp solawat ini, jadi lebih semangat, lebih termotivasi. Tambah lagi kita mengikuti apa namanya, melihat di YouTube itu apa yang diberikan oleh para kiai, habaib, ulama, ustad ya, tentang solawat itu, fadilah, keutamaan segala macam itu, nambah. Oh ternyata begini ya Allah, ternyata kita ini belum paham, kemarin-kemarin kita belum kenal, belum tahu betul, sehingga kita tuh jadi apa ya, belum termotivasi jadinya. Iya, makanya alhamdulillah banget ikut kem solawat ini. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum apa tergerak untuk apa ya istilahnya bersolawat atau memperbanyak solawatnya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Terus sudah itu bagi yang sudah banyak solawat itu, kita mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan senangnya lagi di kaum selawat ini yang saya rasakan, yang saya yakini itu, kita dikumpulkan sama Allah dengan para ahli selawat. Itu yang saya sangat bersyukur sekali. Ya, para ahli selawat loh. Jadi saya senang, saya suka dengan orang-orang yang ahli selawat, ahli ibadah kayak gitu.
saya ahli ibadah, ya ahli tahajud, ahli ngaji Quran, dia dia bisa satu hari bisa khatam kayak gitu, juz 30 juz, ada yang 5 juz. Saya, itu saya cinta, saya senang sama mereka. Walaupun saya tuh enggak seperti mereka, belum bisa seperti mereka. Jadi masih ya Allah satu juz saja masih istilahnya gitu, kita sedikit-sedikit terus udah tuh sholawat juga belum, masih bisa apa ya sholawat tapi belum bisa yang sampai yang puluhan ribu dulu itu kan. Terus udah tuh suka cinta sama orang yang nuntut ilmu, karena orang yang itu kan walaupun saya tuh belum masuk pondok pesantren dulu, tidak masuk pondok pesantren, jadi suka cinta sama orang yang di bisa ngondok. Saya cinta sama mereka gitu loh. Jadi saya senang karena mereka karena mereka punya ilmu, diberi kesempatan sama Allah. Sering kesini kan biasa-biasa aja, awam gitu loh. Tapi saya sudah bersyukur, sangat bersyukur dengan posisi saya seperti ini, sangat bersyukur. Alhamdulillah, yang penting Allah masih kasih kesempatan pada saya, kesempatan umur ya. Terus sudah gitu masih dikasih hidayah untuk kita tahu. Jadi saya meninggal nanti, kalau saya meninggal tuh saya enggak nyesal gitu, enggak ada penyesalan. Kok saya belum belajar ini, kok saya belum tahu itu, kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi begitu ya. Saya jadi istilahnya alhamdulillah sekali. Banyak-banyak bersyukur sama Allah. Jadi kalau kita ingin mendekat sama Allah, ingin mencari ridhonya Allah, memang tujuan kita hanya Allah. Benar. Kadang teman-teman apa orang bilang kita kan yang penting lillahi ta'ala yang murni, jangan sampai kita syirik, jangan sampai kita bid'ah, jangan sampai kita ini. Benar, itu benar. Ya gitu loh. Yang cuma istilahnya tuh, ketika kita memang ingin mendekatkan diri sama Allah, ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, ya, kita kan harus belajar dulu, sih gitu. Belajar, nggak cuma ngomong kayak gitu loh. Belajar. Nah nanti kan nanti kalau memang kita ada niatan, ada keinginan, itu nanti Allah sendiri akan bimbing kita kayak gitu loh. Itu menurut yang sudah saya alami sedikit. Alhamdulillah, Allah itu maha pemurah, Allah itu kasih sama kita hambanya. Walaupun kita ini kadang nggak tahu kalau kita ini disayang sama Allah, kayak gitu. Kita ini masih kadang lupa, masih suka dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri yang selalu ngajak kejelekan. Itu saya merasakan sendiri. Itu bagaimana bisa melepaskan diri dari hawa nafsu ini loh. Selalu ngajak maksiat. Nah sekarang saya yang berusaha untuk ngajak hawa nafsu saya sendiri. Ayo kita tobat ya. Ayo kita memperbanyak bekal. Apa kamu mau merasakan sakit selama-lamanya? Sakit disiksa sama Allah karena kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat gitu. Itu saya ngajak hawa nafsu gitu. Karena sebelum ketemu sama grupnya tahajud sama grupnya sholawat ini, saya dulu dikasih sakit sama Allah kayak gitu. Yang membuat itu juga titik balik saya untuk bertaubat kepada Allah kayak gitu, kembali sama Allah. Doain saya untuk bisa istiqomah ya. Itu seperti itu. Jadi itu ya. Jadi alhamdulillah dengan kita ikut camp sholawat ini, kita lebih paham, lebih tahu tentang untuk apa sih kita memperbanyak sholawat. Terus sudah itu ternyata ada caranya untuk kita memperbanyak sholawat. Ternyata ada caranya kita untuk bisa istiqomah membaca sholawat. Terus apa-apa yang merintangi sholawat, kita membaca sholawat. Itu jadi tahu, oh begitu rupanya. Terus satu hal lagi, kita ikut di grup sholawat ini, maksudnya di camp sholawat ini, jadi tahu bahwa kita membaca sholawat itu walaupun dalam keadaan riya sekalipun, itu pasti Allah terima gitu loh, pasti diterima sholawat kita. Itu yang bikin kita jadi gak ada beban. Saya itu dari kegalauan saya, puasa saya diterima enggak ya, sholat saya diterima enggak ya, jadi saya enggak ada apa-apa nih, amal saya kosong nih, saya gitu nantinya takutnya gitu. Nah dengan sholawat itulah jawabannya. Alhamdulillah sekali ya Allah, sama Allah.
celawat dengan sholat ini, nggak ada beban kita, nggak sholat saya diterima nggak ya, nggak ada. Pokoknya penting banyakin sholawat itu aja, kayak gitu loh. Sudah, yakin sama Allah, kayak gitu. Nggak ada beban sama sekali. Tenang jadi. Jadi kegalauan, segala kegalauan saya terus apa tuh, itu jawabannya ada di sholawat ini. Di memperbanyak sholawat maksudnya. Iya. Jadi kalau cuma sholawat tok, sholawat doang, ya itu sudah paling cuma ya seperti itu aja. Tapi kalau dengan memperbanyak sholawat, nah alhamdulillah itulah jawaban dari semua kegalauan, kegusaran, kebingungan, terus sudah itu ke apa ya? Ya segala hal yang membuat kita tuh resah gelisah itu ada jawabannya di sholawat itu, di memperbanyak sholawat maksudnya itu ya. Sangat bersyukur sekali bagi kita bisa kumpul di grup camp sholawat itu, benar-benar itu suatu anugerah yang sangat besar dan indah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita semua. Itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada Gurunda Haji F. Dani Afrianto yang telah dengan tulus ikhlas membimbing kami, memberikan ilmunya, materinya selama 12 hari mengikuti training di Kem Salawat ini. Semoga menjadi ladang amal jariah buat Gurunda Haji Dani Afrianto. Hanya Allah yang bisa membalas. Semoga dikabulkan segala hajat dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga untuk semua admin, terutama ketua admin ya Aira, terima kasih yang sudah dengan senang hati, dengan tulus apa istilahnya tuh, membalas chat-chatan dari saya, terus sudah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengarahkan selama mengikuti training di Kem Salawat ini. Mudah-mudahan Allah yang membalas semuanya, membalas semua kebaikan-kebaikannya, dan juga admin-admin semuanya. Semoga dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua, semua yang ada di Kem Salawat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga semoga kita semuanya akan dikumpulkan kelak di tempat yang lebih luas lagi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.